Meski menang besar atas Fiji, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sesalkan tensi panas yang terjadi di lapangan, termasuk kericuhan dan 4 kartu merah yang dikeluarkan wasit. Shin Tae-yong kecewa karena laga Indonesia melawan Fiji merupakan laga persahabatan yang harusnya dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan masing-masing tim sebelum turnamen. Pelatih asal Korea ini tidak mempermasalahkan permainan ngotot kedua tim, tapi tidak untuk kartu merah dan keributan di lapangan. Shin Tae-yong memberi peringatan keras kepada timnya usai laga dan berharap di 2 laga sisa, kejadian serupa tidak terulang kembali. Eric 회장이랑 Eric 고유 회장 오늘 또 직구 장관님 또 Tisha 이렇게